Halo teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Sniper Petualang Tanah Lanto. Selamat sore, apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya dan selalu sehat. Sore ini saya berkesempatan untuk berburu lagi. Kita nyanggong kuna ya di lokasi ini. Dimana di lokasi ini ada buah pohon yang sangat disukai oleh kunai, yaitu buah pohon ao ya. Di daerah saya disebut buah ao. Nanti saya perlihatkan ya kepada teman-teman seperti apa buah ao itu. Mungkin di daerah teman-teman beda namanya. Jadi kita akan nyanggong kunai. Ini sudah jam 4 sore tapi kunainya belum ada yang masuk ya. Dan sebentar juga kita akan lanjut di sawah. Oke teman-teman, saksikan terus ya sampai selesai videonya. Dan sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa berbagi video-video tentang berburu. Oke teman-teman, selamat menyaksikan, semoga terhibur. Salam satu laras, mantap. Ini yang saya bilang teman-teman ya, buah ao ya. Di daerah saya disebut buah ao yang paling disukai oleh punai. Di daerah teman-teman mungkin beda namanya. Tapi maklum ya teman-teman, gambarnya agak kabur karena gunakan kamera HP saja. Dan saya gunakan pembesaran dengan telezoom ya. Baru ini agak silau karena berlawanan dengan matahari. Kita cari posisi yang lebih jernih sebentar teman-teman. Nah, ini lebih jelas ya teman-teman. Ini buah ao yang sangat disukai oleh punai. Ini buahnya. Ini ada kelelawar ya teman-teman. Kemungkinan ini ada pemburu tadi malam. Ini kelelawar masih tergantung satu di pohon ini. Karena buah pohon ini juga disukai oleh kelelawar ya. Ini sepertinya sudah mati tapi tidak jatuh ya. Kita coba shoot ya teman-teman. Tidak jatuh ya teman-teman, sudah kukunya mungkin sudah ngancing ya. Ada punai yang datang teman-teman, padahal kemarin saat saya lewat banyak burung punai di sini ya. Kita tunggu lagi beberapa saat, kalau tidak ada kita pindah ke sawah, cari target yang lain di sawah. Ini kebetulan ketemu dengan pemburu di lokasi ya, teman saya yang sering juga sudah saya ajak berburu. Dan ini asistennya. Oke teman-teman, kita sudah pindah ke spot sawah ya. Ini ada burung bango putih. Jaraknya sekitar 75 meter ya teman-teman, kurang lebih. Karena saya tidak pakai
pengukur jarak ya.